Tadi ada riwa-riwa apa di rumahmu? Itu, abis meriungkan masalah aku sama Cik Ipit. Emang masalah apa lagi? Cik Ipit melaporkan aku sama Pak RT. Gara-gara hayamku kerap ngawaduk di teras rumahnya. Kenapa hayamnya diabur, tidak dikerem? Jika terus-menerus dikerem, aku khawatir hayamnya merasa terkekang. Daripada jadi masalah, keomongan. Aku tidak habis pikir sama Cik Ipit. Masa gara-gara waduk hayam saja harus jadi riwuh seperti ini? Bawa-bawa perangkat desa segala kan bisa diwangkongkan secara baik-baik langsung kepadaku. Justru dengan diriungkan seperti ini, masalah cepat selesai. Bukannya begitu. Masalahnya, gara-gara ada riungan seperti ini, gula kopi di imahku sampai koredas dipakai nyuguhan. Medit sekali hirupmu. Sekedar gula kopi saja sampai merasa kerugian. Ya iyalah. Mending kalau yang dibahas itu piduitin. Lah ini ngebahas waduk hayam. Padahal apa susahnya sih ngebersihin waduk hayam? Tinggal dicomotan. Kalau begitu, kau saja yang nyomotan. Dulu luapkan.